usaha pemulihan dan pemerkasaan melalui bajet 2022 dan rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentangkan di hadapan semua ahli dewan serta seluruh rakyat Malaysia dalam masa beberapa bulan akan datang. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya tegaskan, kita tidak hanya mahu gah dengan pengumuman semata-mata tapi juga ingin mencapai outcome dari pakej-pakej bantuan itu. Oleh itu, sebagai bukti bahawa kerajaan serius dalam memastikan bantuan-bantuan ini segera sampai kepada rakyat, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional atau Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Laksana akan bertindak sebagai pemudah cara dan pemantau rapi pelaksanaan inisiatif serta bantuan yang diumumkan di bawah pakej-pakej rangsangan dan belanjawan negara. Laksana menyegera dan memantau pelaksanaan dengan mewujudkan koordinasi strategik dan bersepadu di antara 53 kementerian dan agensi bertujuan memudahkan tata cara, mengurangkan birokrasi serta membolehkan perkongsian data bagi melaksanakan semak silang maklumat penerima dan sebagainya. Alhamdulillah, berkat usaha ini kerajaan mampu bergerak dengan lebih pantas bagi membantu mereka yang terkesan. Bukan itu saja, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan ruang yang luas kepada rakyat memberikan maklum balas melalui beberapa saluran seperti pusat panggilan dan portal manfaat belanjawan. Semua maklum balas akan dikaji supaya penyelesaian boleh dirumuskan untuk menyelesaikan isu yang timbul dan rakyat tidak terhenti daripada menerima bantuan. Kerajaan juga mendukung usaha bagi menjamin ketulusan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ini. Sehubungan itu, pihak laksana telah menghasilkan 63 naskah laporan laksana yang mempercikan status pelaksanaan pakej-pakej rangsangan dan penerangan isu-isu semasa yang relevan. Maklumat juga dibuat naik di akaun Facebook dan portal rasmi Kementerian Kewangan. Saya umumkan juga bahawa maklumat mengenai status penyaluran pakej-pakej ini boleh didapati melalui portal kewangan rakyat yang akan dilancarkan hari ini. Portal kewangan rakyat akan menjadi platform serenti bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan penyaluran bantuan kepada rakyat dan perniagaan. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akui walaupun telah melaksanakan lebih 450 program dan inisiatif melalui pakej-pakej bantuan, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Memandang ke hadapan, insya-Allah kami akan meneliti segala maklum balas, tuntutan dan permohonan yang diterima untuk dipertimbangkan, lebih-lebih lagi dalam rangka bajet 2022 nanti. Seperti yang saya nyatakan pada awal bicara tadi, dalam masa kita menangani krisis ini, sebarang inisiatif atau bantuan haruslah dilaksanakan dengan tata cara fiskal yang berkhidmat tanpa menjejaskan ketahanan kewangan semasa ataupun kedudukan fiskal pada hari-hari akan datang. Namun apa yang pasti, kerajaan telah membuktikan dengan 8 pakej dalam masa hanya 15 bulan bahawa kita sentiasa mendengar dan sedia bertindak supaya rakyat dan ekonomi dapat terus bertahan dalam tempoh mencabar ini. Yang paling utama sekarang, kita perlu giatkan usaha memvaksinasi kurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di seluruh negara. Saya pasti rakyat tidak mahu lagi menoleh ke belakang setelah terkurung untuk tempoh sekian lama. InsyaAllah tahun ini, once and for all, kita tamatkan segala duka durjana. Pelan pemulihan negara dengan tema Menang Bersama dirangka sebagai hala tuju peralihan keluar dari krisis ini secara segera, sistematik dan selamat. Melangkah ke hadapan, kita harus bersedia. Kita semua harus bersedia untuk menyesuaikan diri, bergerak dari kemulut pandemik ke situasi yang endemik, merentas satu realiti baru dan membina semula negara. Datuk Yang di-Pertua, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Sebelum saya menoktahkan ucapan ini, saya ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang sudi bertemu dengan pasukan Kementerian Kewangan untuk berkongsi idea tentang kesemua pakej-pakej bantuan, belanjawan negara dan kini pelan pemulihan negara. Wakil-wakil dari perniagaan dan industri, pakar-pakar bidang, pihak NGO dan pastinya ahli-ahli dewan ini sendiri yang merangkumi pelbagai parti politik dan latar belakang, semuanya telah menyampaikan pandangan bernas mereka atas niat ikhlas membela rakyat dan negara. Usaha kerjasama sebeginilah yang saya pasti rakyat mahukan dari kita. Walau di masa lain kita berbeza haluan, tetapi di saat negara memerlukan, kita ketepikan semua perbezaan itu untuk tangani krisis ini bersama. Dengan izin, let us uphold the spirit of collaboration for the good of the nation. Truly, we can be better
United we are stronger together. Dato' Yang Dipertua, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Alih-alih Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa teks penerangan Yang Berhormat Menteri Kewangan sebentar tadi boleh dimuat turun melalui kod QR yang telah dipaparkan di tablet di hadapan meja Yang Berhormat sekalian. Saya menjemput Yang Berhormat Bagan yang akan berucap untuk masa yang sama dengan Yang Berhormat Senator Menteri, tetapi tolak 10 minit sebab Yang Berhormat Bagan mencadangkan bahawa Yang Berhormat Puan Listen akan mengambil 10 minit tersebut. Saya dimaklumkan pada oleh speaker. Saya dimaklumkan oleh speaker. Saya jemput lepas Yang Berhormat Bagan, masa yang sama tolak 10 minit, saya akan jemput Yang Berhormat Pekan. Silakan. Ini kena diskaun macam ni. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih atas jemputan untuk memulakan perbahasan dalam sesi Parlimen khas ini. Saya amat kesal dengan menyaksikan bilangan jangkitan dan juga kematian yang mengerikan hari demi hari, yang mencecah rekod setiap hari. Dan pada masa yang sama, ekonomi adalah dalam keadaan terubang ambing dan terbantut yang amat menakutkan. Dan adalah perlu untuk menyelamatkan bukan sahaja nyawa tetapi juga mata pencarian dengan satu anjakan baru COVID-19 dan satu plan normalisasi ekonomi menerusi suntikan dana tambahan sebanyak RM45 bilion dan juga moratorium pinjaman bank tanpa faedah sehingga akhir tahun 2021. Anjakan COVID-19 dan juga plan normalisasi ekonomi mestilah bergerak sejajar dengan bergerak daripada sekatan atau COVID sifar kepada satu dasar mitigasi yang menyesuaikan diri hidup bersama COVID dan beralih daripada sekatan pergerakan penuh kepada sekatan pergerakan bersasar yang boleh mengurangkan kesan ekonomi yang buruk. Pembukaan semula ekonomi secara berperingkat mestilah memansuhkan, membatalkan perbezaan di antara perniagaan yang perlu dan tak perlu kerana ini adalah satu perbezaan palsu. Semua perniagaan adalah perlu kerana mereka mahu hidup dan dapat pendapatan. Serta juga memansuhkan pengeluaran surat kebenaran daripada MITI dan juga kementerian yang selalu disalahgunakan. Ini juga harus dihapuskan. Plan normalisasi ekonomi akan membenarkan ekonomi dibuka semula. Kerana pada tahun 2020, kita boleh anggap ini adalah satu tahun di mana sasaran ekonomi tersasar. Diunjurkan defisit bajet sebanyak 6%, tetapi sebenarnya 6.2%. Kadar pengangguran adalah dianggarkan 4.2%, tetapi yang sebenarnya adalah 4.5%. GDP dianggap akan susut sebanyak 5.5%, tapi susut 5.6%. Sasaran ekonomi Malaysia untuk tahun ini juga akan mengulangi sasaran tersasar seperti yang berlaku pada tahun 2020. Contohnya, defisit bajet akan diturunkan daripada ramalan 5.4%. Sebaliknya akan naik kepada 7%. Kadar pengangguran tidak akan dikurangkan kepada 3.5% seperti mana yang diramalkan pada belanjawan 2021 tapi dijangka naik kepada 5%. Utang dan juga liability dijangka akan melebihi RM1.3 trilion. Dan di sini saya harap Yang Berhormat Menteri boleh berikan
jumlah penuh hutang dan liability kerajaan. GDP juga telah diturunkan. Ramalan